Jadi kali ini, Mimin mau cerita soal si Zuko Nihprand. Sulcata 20 cm dengan kasus Gladderstone atau bias yang baru kita tanganin. Dari bentuk kerapasnya yang piramiding para, untuk sulcata seukuran dia, kita udah bisa nebak masalahnya ada di mana. Ya, bener banget. Masalahnya ada di pemberian pakan. Menurut si owner, Zuko sehari-hari cuma makan pelat ikan leli aja. Ditambah lagi dia jarang dijemur dan rendam. Seminggu pertama di sini, Zuko kita rutin jemur dan rendam dan kita kasih pepaya beserta bijinya. Alhasil BS-nya udah sampai di ujung. Tapi ini tuh besar banget, jadi gak bisa kita bantu keluarin gitu aja. Dan juga keras banget. Ini si Omer ngasih pelet ikan leli karena lihat YouTube. Jangan diikutin ya, Pren. Sesat. Karena si Zuko gak bisa pup dan pipih, akhirnya kita putusin untuk kikis DS-nya sedikit demi sedikit. Pengikisan DS ini dilakukan sama yang udah berpengalaman ya, Pren. Jangan coba-coba. Lihat. Ganteng kan temen Mimin. Sedikit demi sedikit PS-nya udah mulai terkikis, si Zuko juga udah mules-mules, karena efek pepayanya. Tuh sampai ada uletnya. Dan ini gak cuma satu, tapi banyak. YouTuber bangsa, ngasih tips asal-asalan. Akhirnya si Zuko udah bisa pipis Pren. Dan ini tuh baunya gak bisa digambarin pek kata-kata. Tebak sendiri sebau apa? Lanjut part 2. Asik, TikTokers banget.